Yanto, seorang petani jagung asal Pemalang yang mendapatkan salah satu kartu tani di desanya. Hidupnya hanya bergantung kepada hasil tani yang dimilikinya untuk menghidupi keluarganya. Dengan menggarap lahan miliknya yang tidak cukup lebar dan berjarak cukup jauh dari rumahnya, dengan kartu tani, ia sekarang bisa membeli pupuk dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran. Inilah tanggapannya tentang kartu tani. Semoga dapat kartu tani, kami petani bisa mendapatkan pupuk lebih murah dan tani kita lebih sejahtera.